Terminal Duku Salam. Wah, hampir crash teman-teman. Hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Subreaker, sahabat-sahabat Subreaker, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam saya ucapkan dari Terminal Duku Salam Slawi. Oke, sebelumnya teman-teman, hari ini merupakan hari pertama puasa. Nah, saya mohon maaf yang besar-besarnya kepada teman-teman semua, kepada Subreaker-Subreaker semua. Barangkali dalam selama ini saya menyampaikan informasi atau memberikan video banyak kesalahan, mohon dimaafkan, dan semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, keimanan yang kuat dalam menjalani ibadah puasa pada tahun ini, sehingga nanti kita bisa sama-sama merayakan di hari raya Idul Fitri. Amin, amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, hari ini tepatnya di jam 7 lewat 16 menit di tanggal 12 Maret 2024 saya sedang berada di Terminal Duku Salam Slawi. Nah, pada pagi hari ini saya tadi dapat info bahwasannya kemarin tuh di sini ramai, teman-teman. Tapi hari ini kurang tahu juga, saya belum melihat ke belakang sana, teman-teman. Oke, untuk itu yuk kita lihat sama-sama suasana pagi hari puasa pertama di Terminal Duku Salam Slawi. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah shelter keberangkatan ya, teman-teman. Di sini merupakan parkiran-parkiran bis yang akan siap diberangkatkan. Nah, ini di barisan depan sudah ada Dedi Jaya Christopher ini yang kemarin kita ketemu di Tanjung, teman-teman. Ya, kemarin ketemu di Tanjung Christopher. Di belakangnya itu ada Dewi Sri, belakangnya Dewi Sri, dan di sana itu ada Sinar Jaya. Pawangnya Slawi. Oke, kita lihat teman-teman, di sini ada Dedi Jaya Christopher mengisi rute Mampang Kelari Bekasi. Pak, sehat nggih? Alhamdulillah. Berarti tanglet harga tiket niki pinten? 130 nggih. Berarti dereng wonten kenaikan. Oh, nggih. Suwun nggih. Oke, teman-teman, untuk harga tiket Dedi Jaya masih normal di angka 130.000 alias belum ada kenaikan, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada satu armada Dewi Sri dengan mengisi rute Kebayoran Ciputat Lebak Bulus. Nah, ini teman-teman, Kebayoran Ciputat Lebak Bulus. Bodinya SR2, livery warna dasarnya yang abu-abu, sasisnya Mercy. Ini sasis Mercy, teman-teman. Oke, kita tanyanya ke siapa nih? Itu padenya sedang itu apa namanya, membantu penumpang yang naik. Kemudian di belakangnya ini ada Dewi Sri lagi dengan rutenya Bekasi, Pulau Gadung, Kampung Melayu, Sentiong. Nah, ini teman-teman, Bekasi, Pulau Gadung, Kampung Melayu, Sentiong. Kemudian di sini ada Sinar Jaya 52S yang udah siap akan diberangkatkan. 52S kalau nggak salah Kampung Rambutan nih, teman-teman, Cibitung Kampung Rambutan kalau saya nggak salah. Oke, kalau yang lainnya belum ada kenaikan. Tadi apa ya, Dewi Sri, Dedi Jaya belum ada kenaikan, berarti infonya yang lain pasti juga tidak ada kenaikan, teman-teman. Masih di harga yang normal, seperti itu, teman-teman. Untuk info harga tiket di pagi hari ini atau di puasa yang pertama ini, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ke shelter belakang, teman-teman. Nah, di shelter belakang ini sudah ada barisannya Sinar Jaya, teman-teman. Ada 18 RB Bogor, 24S ini Merak, kres-kresannya sama 22S, 24S angkatan pagi, 22S angkatan malam.
ada satu VX 13RD Karawang Bekasi, dan di sana di ujung ada 37S. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5, teman-teman. Ada 5 armada Sinar Jaya yang diberangkatkan dari shelter belakang di Terminal Duku Salam Selawi ini. Kemudian di sini nih parkirannya Setia Negara kosong, teman-teman. Biasanya di sini ada nih Setia Negara yang parkir di sini. Dan untuk infonya, untuk info yang terbaru tentang Setia Negara adalah setelah Lebaran, kalau nggak salah teman-teman, setelah Lebaran nanti Setia Negara akan membuka trayek pagi. Selama ini kan trayeknya dia hanya memiliki trayek malam, teman-teman. Nah, nanti akan membuka trayek yang angkatan pagi. Jadi Setia Negara mempunyai 2 jam keberangkatan, yaitu jam keberangkatan 4, jam keberangkatan pagi dan jam keberangkatan malam. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada Dewi Sri Jakarta Tegal, ada Dewi Sri Salsabila, ada Dewi Sri Nadem, dan di ujung sana itu ada Dewi Sri Pondok Cabe. Jam 7:30 lewat 1 menit di DJ Christopher Mampang Lari Bekasi, diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi. Mengular busurinya Christopher, semoga selamat sampai tujuan. Tidak lama setelah Christopher ini ada Sinar Jaya, teman-teman, yang diberangkatkan dengan kodenya 18RB dengan jurusan Bogor single glass menggunakan livery bandara. Ini biasanya nanti mampir ke Singkil, teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Jam 7:30 lewat 5 menit terpantau Sinar Jaya 24S Jakarta Merak diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi, semoga selamat sampai tujuan. Jakarta Merak, Selawi Merak, teman-teman. Nah, ini 24S, semoga selamat sampai tujuan. Terpantau ada Dewi Sri Baron tim Roxy, teman-teman. Jam 7:30 lewat 10 menit terpantau Sinar Jaya 13RD dengan jurusan Karawang Bekasi diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi, semoga selamat sampai tujuan. Terpantau ada bis balapnya Dewi Sri, artisnya Tegal, Besli F33. Wah, udah lama nih saya nggak ke Terminal Tegal. Di belakangnya disusul Dedi Jaya Cilengsi, itu star paling awal dari Terminal Yomani, teman-teman. Jam 8:15 Sinar Jaya 1 VX diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi
Semoga selamat sampai tujuan. Melintas ada Sinar Jaya 64J. Start awal dari Margasari itu, teman-teman. Dewi Sri single place diberangkatkan dari terminal Dukuhsalam Slawi. Dan terpantau di dalam terminal sudah tidak ada bis lagi, teman-teman. Kayak Dewi Sri, Sinar Jaya, dan Dedi Jaya sudah berangkat. Tadi ada Sinar Jaya 2XA, teman-teman. Kasta tertingginya Sinar Jaya yang ada di Lain Slawi, yang masuk tapi belum keluar, teman-teman. Kita tunggu nanti keluarnya. Sinar Jaya 2XA, kasta tertingginya Lain Slawi. Yang kemarin sempat diganti sama 93RE, teman-teman, yang mobil Purwokerto kalau nggak salah. Nah, ini sudah bangkit kembali. Emang sih waktu itu infonya dia perpal, teman-teman. Terpantau kembali, teman-teman, ada Sinar Jaya. Terpantau, teman-teman, ada Haryanto 195. Terpantau, teman-teman, ada Dewi Sri Sirot. Jam 8 lewat 14 menit terpantau M Dewantara Ayu Simponi diberangkatkan dari terminal Dukuhsalam. Wah, hampir crash, teman-teman. Hampir. Semoga selamat sampai tujuan M Dewantara Ayu.